Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan definisi zalim. Apa definisi zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ini cakupannya umum. Jadi siapa yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu secara bahasa disebut zalim. Misalnya jam tangan harusnya dipakai di tangan, dipakai di kaki. Itu secara bahasa zalim. Iya. Lawannya zalim itu lawannya apa? Adil. Berarti definisi adil adalah meletakkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Kebalikan dari tadi, kalau zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi kalau adil pada tempatnya. Dan termasuk keadilan adalah apa? Menjalankan hak-hak yang wajib ditunaikan. Berarti kalau zalim tidak menunaikan hak-hak yang wajib dia tunaikan, berarti bentuk kezaliman itu banyak dan bertingkat-tingkat. Tingkatannya ya sesuai dengan hak-hak yang harus dia tunaikan. Hadza shiratun mustaqim.